Walaupun hari sudah cukup siang, kabut masih menyelimuti kawasan pegunungan. Tim Adrenalin di edisi kali ini memiliki misi yang luar biasa. Sebuah misi kemanusiaan, menyelamatkan jiwa seseorang. Halo Adrenalin Junkie, di edisi hari ini Anda semua akan kami ajak menelusuri seluk-beluk proses evakuasi korban dengan melakukan vertical rescue. Apa itu vertical rescue? Vertical rescue atau VR adalah bagian dari operasi pencarian dan pertolongan search and rescue yang merupakan penanganan khusus pada medan vertikal, baik berupa tebing gunung, tebing air terjun, maupun tebing kering. Hari ini kami bekerja sama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia, Skygers, dan Dakibu. Dan memang pada dasarnya, tugas vertical rescue adalah memindahkan objek atau korban dari tempat kritis ke tempat yang lebih aman. Seperti dari tempat yang tinggi ke rendah atau sebaliknya, dari tempat rendah ke tempat tinggi. Selamat pagi. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada korban yang terperosok di sekitar air terjun. Kurang lebih kira-kira kita berada posisi sekarang berada di daerah sini. Kita harus mencapai ke posisi korban yang berada di aliran sungai. Diperkirakan ada air terjun di sini. Jadi kita harus mengevakuasi. Menurut informasi kita butuh alat vertikal untuk menaikkan. Terus kita harus mengevakuasi korban dengan jalan trekking menyusuri sungai. Kemudian di sana diperkirakan ada apa tebing yang agak-agak curam gitu untuk ditaikkan korban atau mungkin butuh diturunkan. Setelah itu kita butuh menyeberangkan dari posisi yang kira-kira di daerah punggungan, diseberangkan ke langsung ke mobil untuk dievakuasi ke pusat medis. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Izin Pak, kalau dari posisi korban ini ada yang harus diseberangkan, itu ada diprediksi lintasan bentangan baja itu kira-kira berapa meter? Kira-kira bentangan yang harus kita pasang itu kira-kira sekitar 100 meter. Dan kita coba setting bentangannya harus sampai ke mobil biar langsung evakuasi ke pusat medis. Kondisi korban sementara ini sudah diketahui belum? Karena apa yang perlengkapan yang harus dibawa ke evakuasi? Menurut informasi, karena belum adanya orang yang bisa menjangkau ke korban karena butuh alat vertikal, jadi belum tahu kondisinya seperti apa. Tapi diperkirakan masih hidup. Itu. Kemudian alat yang harus dibawa, kita bawa aja peralatan untuk menaikkan atau menurunkan, ya, karena kita belum tahu persis kondisi di medan yang sebenarnya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dipersilakan mempersiapkan personil dan peralatan. Langsung bergerak menuju korban. Siap. Selesai melakukan briefing, tim pun mulai bergerak menuju lokasi di mana korban berada. Oke, kita akan melaksanakan penyelamatan yang dua orang kita bagi tugas untuk pasang pengaman di sana. Nah, yang satunya pengeboran di dinding untuk pengamanan. Kita, las, tugas pun dilaksanakan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Karena ini menyangkut jiwa manusia. Hari ini kondisinya adalah korban terperosok ke jurang dan tim rescue harus mengangkat korban ke atas. Dibutuhkan keahlian yang sangat baik untuk melakukan hal ini. Pengeboran batu dan pemasangan pancang hanyalah sebagian kecil tugas mereka untuk melancarkan proses vertical rescue.
Adrenalin junkie, keterlibatan prajurit TNI dalam proses vertical rescue ini juga terkait dengan tugas TNI untuk membantu penanganan korban bencana alam dan kondisi lainnya demi pembinaan dan profesionalitas personel. Selain itu juga untuk kepentingan taktik pertempuran, di mana dibutuhkan antisipasi untuk keadaan darurat. Perkirakan korban ada di bawah sana. Kita akan cek sampai ujung tebing ini. Kita cek ke sana harus terpasang sama pengaman. Jadi kita turun di delay, kita turun di tebing. Oke. Setelah semua persiapan beres dilakukan, akhirnya tim rescue pun bersiap untuk turun menyelamatkan korban. Dari atas, terlihat korban tengah tergeletak tak berdaya menanti bantuan datang. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal fatal kepada si korban. Itu korban udah kelihatan di sana. Jadi kita harus angkat ke sini, kita pasang tripod di sini. Kita laporkan ke teman-teman yang, okay. Yang lain, kita pasang tripod di sini. Ya. Kita laporkan. Step berikutnya adalah pemasangan alat utama sebagai pendukung yang paling penting dalam proses vertical rescue. Alat dipasang di medan yang cukup ekstrim dan menantang. Hal yang menjadi pemikiran tim hanyalah satu, bagaimana mengevakuasi korban ke tempat yang aman dan menyelamatkan jiwanya. Akhirnya setelah alat vertical rescue terpasang, kami pun mulai melakukan penurunan menuju ke lokasi di mana korban berada. Selangkah demi selangkah kami menjejakkan kaki di batuan tebing. Dan akhirnya sampailah kami di tempat korban berada. Ternyata korban mengalami patah tulang kaki dan harus sesegera mungkin diberikan pertolongan pertama. Tanpa menunggu lebih lama, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pun dilakukan.
tandu akan segera dikirim. Persiapkan personil untuk menerima tandu di bawah. Diterima untuk personil disiapkan nanti. Untuk membantu tim pertama yang sudah berada di bawah di mana korban tergeletak, akhirnya anggota tim lainnya pun turun untuk memberikan bantuan. Karena tidak memungkinkan jika hanya dua orang saja yang menangani. Dan tentunya juga dibutuhkan tandu untuk mengangkut korban. Tandu pun akhirnya diturunkan. Harus hati-hati jangan sampai tandunya terjun bebas ke bawah dan memperparah keadaan. Untuk korban udah siap dinaikkan ganti. Oke, silahkan diposisikan korban pada arah lintasan tali ganti. Diterima diposisikan lanjut ganti. Oke, silahkan bergerak. Tantangan berikutnya untuk tim rescue adalah menaikkan korban untuk diselamatkan. Akan menjadi tantangan tersendiri kayaknya. Butuh kerjasama tim yang solid antara tim di bawah dan juga di atas tebing. Sedikit demi sedikit, korban pun ditarik menuju daerah atas. Perlu tenaga ekstra nih untuk menariknya. Tapi karena banyak yang membantu, akhirnya bisa terasa ringan. Setelah melalui perjuangan yang luar biasa, akhirnya korban pun berhasil dinaikkan. Korban segera dibawa ke tempat aman untuk diberikan pertolongan lanjutan. Perjalanan yang dilalui tim adrenalin pun menuju checkpoint aman bukan satu hal yang mudah. Jalan berbatu dan menanjak jadi kesulitan tersendiri.
Saat ini kita sedang latihan gabungan Vertical Rescue, Federasi Panjat Tebing Indonesia, Skygers, dan pendaki serbu Yonif 303 Kostrad. Tempatnya di salah satu tebing kawah. Kenapa kita mengambil lokasi di sini? Karena kejadian yang sebenarnya di medan-medan vertikal, kecelakaan biasanya hampir menyerupai di medan yang kita gunakan untuk berlatih saat ini. Jadi ada media yang batuan-batuan lepas, ada menaikkan pada tebing yang batuannya juga lepas, dan menyeberangkan pada lintasan yang panjang. Kenapa kita pilih lokasi di sini? Karena ini hampir banyak menyerupai dengan medan-medan kejadian yang sebenarnya, kecelakaan di medan vertikal. Seperti aluran air, tebing-tebing yang medannya tidak beraturan, batuan-batuan lepas di sini sangat variatif untuk digunakan untuk latihan vertical rescue. Operasi-operasi vertical rescue yang pernah dilakukan sebelumnya, tahun 2001 di Gunung Cikuray, medannya menyerupai dengan kondisi saat ini. Jadi batuan-batuan lepas, lintasan air, itu hampir sepanjang 600 meter kita menuruni medan yang tidak beraturan dengan medan yang batuan-batuan lepas, basah, dan tertutup kabut. Medan yang lain di Gunung Salak pada tahun yang sama, 2001, kita melakukan evakuasi di tebing-tebing yang di daerah perlintasan air di Gunung Salak. Yang lain kita evakuasi di tebing Karangpanganten di Jawa Barat. Ada salah seorang pendaki yang tersangkut di tebing. Kita kirimkan tim untuk evakuasi dan kita operasi pengangkatan dan menurunkan. Karena korban harus segera diberikan pertolongan, akhirnya diputuskan melakukan penyeberangan dengan menggunakan peralatan vertical rescue lainnya. Agak menyeramkan memang untuk orang awam, tapi untuk tim yang terlatih melakukan hal-hal beresiko seperti ini, resiko sudah dibuat seminim mungkin. Oke, tadi setelah kita menaikkan, terus melewati beberapa medan yang curam, ini ada saatnya kita harus menyeberangkan dengan lintasan yang namanya tekniknya suspension, dengan lintasan bentangan kabel baja. Kita akan menyeberangkan sejauh 100 meter, kita akan menuju ke sana karena perlintasannya sangat curam, jadi kita harus menggunakan ini. Oke, udah siap semua ya? Siap. Oke. Okay. Hati-hati, korban sedikit demi sedikit mulai ditarik untuk melakukan penyeberangan. Ngeri? Sudah pasti. Dibutuhkan kejelian dan perhitungan yang tepat untuk melakukan proses ini.
Sesampainya di seberang, langsung tim berikutnya membopong korban menuju lokasi yang telah ditentukan, di mana kendaraan sudah disiapkan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan lanjutan. Akhirnya sampailah kami di tempat di mana kendaraan bersiap. Korban pun langsung dimasukkan dan mobil pun menuju rumah sakit terdekat. Korban sudah berada di tempat yang aman dan siap melakukan perjalanan berikutnya. Selesai sudah misi kami hari ini, Vertical Rescue berjalan dengan aman dan lancar. Kita tunggu ya Kang ya. Nah kemarin gimana tuh Kang, seru ya? Wah seru. Tapi bentar-bentar, nih akan Bima nih masih pakai yang kayak gini segala. Baru pulang, baru selesai. Wah capek banget ya. Ini hadiahnya ada dari Eiger juga ya Kang ya. Oh ya ini buat. Kalau ini apa nih Kang? Ya, ini namanya tripod, alat yang dipakai tadi untuk mengangkat korban. Iya berat banget ya Kang? Iya tapi ada tekniknya mengangkat jadi ringan. Oh gitu ya. Tapi kemarin kok kendalanya apa aja tuh Kang? Itu kendalanya kan medannya berbatu, itu medan-medan yang curam. Yang curam. Tapi ya gimana ya Kang ya, yang namanya juga. Bentar. Eh? Oh ada telepon. Oh, ada telepon ini. Iya halo. Halo. Ada yang nyanyi? Iya ada yang nyanyi. Halo. Halo. Iya dari mana? Dari Kusandi di Pamukolan. Di Pamukolan. Wah oh, iya. Gimana nih tadi tayangannya?
Hebat bro, ada pendapat buat nanti? Kita tayangan di mana lagi? Ada request? Requestnya di luar kota bukan yang bagus-bagus gitu kan? Di luar kota ya? Oh iya. Apa mau tayang apa liputan apa lagi nih? MTB lah, dan dia beri. Oh, dan dia lihat ya nanti. Oh iya. Jadi, ya itu bukan yang keduanya tuh, yang satu penuh terus. Iya, memang udah penuh. Langsung aja kasih pertanyaan ya. Iya, pengennya apa tuh, Kang? Oke, pertanyaan apa? Apa? Jangan yang susah. Oh iya, gampang kok, gampang banget. Pertanyaannya, alat yang digunakan untuk alat bantu vertical rescue tadi, nah ini namanya apa? Vertical rescue. Iya, alatnya namanya ini nih, yang di belakang kita ini ada satu, pilihannya tripod atau monopod. Alat bantu yang digunakan untuk vertical rescue tadi, nih yang di belakang kita yang kakinya tiga, tripod atau monopod. Tripod. Betul? Nah, betul. Hadiahnya di mana nih, Kang? Hari motor. Oh, kamu dapat dari hari motor ya. Nanti langsung ke Bandung City. Jangan lupa bawa KTP-nya ya. Jangan keluar itu hadiahnya. Kenapa? Hadiahnya di bawah, jangan itu nggak boleh lagi ya. Nanti nawarin di sini aja ya. Tambahin baju deh. Tambahin baju deh ya. Iya. Oke, udah. Makasih ya. Oke, Kang, mau nanya nih, vertical rescue itu apa sih? Vertical rescue itu salah satu bagian dari misi SAR, pencarian orang kecelakaan di gunung atau di medan-medan itu. Itu yang menyangkut medan vertikal. Bisa orang terperosok ke jurang, orang tersangkut di tebing, vertical rescue. Tapi itu semua bisa ditangani ya? Iya, itu ditangani sama salah satu bagian tim khusus yang tergabung pada operasi SAR. Tadi tanya kesulitannya tuh karena medannya sangat variatif tuh, batu-batu, kadang hujan, berkabut. Oh iya, buat adik-adik jangki jangan lupa SMS juga. SMS-nya ada di layar kaca ya. Jadi tinggal SMS, nanti ada 10 pemenang untuk malam ini. Iya, untuk malam ini. Jadi kalau telepon masuk SMS. Iya, betul itu. Nanti kalau enggak ada SMS, hadiahnya saya bawa pulang. Ya. Nah, Kang Deddy mau tanya lagi nih. Itu kan biasanya kalau misalkan tadi kan dalam keadaan kering ya. Jadi enggak terlalu basah. Apa namanya? Tapi itu ada air-air itu di air terjun apa gimana? Bentar. Jawabnya ntar lagi. Ada telepon nih. Halo, ada yang Jangki? Jangki. Iya. Halo. Ada yang Jangki? Iya, dari mana? Deddy Cicadas. Deddy di Cicadas. Oke, Deddy gimana nih tadi tayangannya? Ya, seru. Terus ada request nggak kita nanti mau kemana gitu? Iya, boleh. Hah? Gimana? Ada request nggak nanti kita mau kemana ya, gitu? Nanti kita berpetualang kemana atau kita memacu adilnya di mana kalau ada usulan? Iya, carinya tempatnya yang lebih ekstrim lagi gitu. Oh, yang lebih ekstrim lagi? Oke deh. Iya. Itu udah cukup ekstrim ya, kayaknya. Yaudah, pertanyaannya kan? Kita langsung ke pertanyaan ya. Tadi yang tergabung dengan tim vertical rescue TNI dari batalion A303 B300. 303. Benar nih, Kang. Nah, hadiahnya di mana, Kang? Oh. Dari warning. Kamu dapat dari warning, Deddy. Nanti diambil di Bandung TV ya. Jangan lupa bawa KTP-nya juga. Oke. Okay. Identitas ya. Iya. Hari apa Daniel? Jam kerja dari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat jam kerja ya. Oke, makasih Deddy. Nah, Kang, aku mau ngasih tahu nih buat Arini Janji. Ini kan ada hadiah dari Hadi Motor. Hadi Motor juga bukan ngasih hadiah aja, tapi buat Arini Janji yang pengen servis mobil, itu bisa langsung datang ke Jalan Ahmad Yani di depan SMA Hadi ya, kalau nggak salah. Iya bener ya, Kang ya? Iya betul. Oke nih, Kang. Nah, itu kok bisa bergabung sama TNI itu kan? Oh ya, kebetulan program Federasi Panjat Tebing Indonesia itu ada bidang vertical rescue, itu sinergi dengan program TNI yang ada program tentang pelatihan vertical rescue yang terkait dengan operasi SAR, penanggulangan bencana alam dan lain sebagainya. Ditelepon lagi. Oke, halo, ada yang Janji? Andre Nari. Iya, ada di siapa? Andri di Soreang. Andri di Soreang. Tadi gimana nih tayangannya Andri? Kenapa?
tadi gimana tayangannya? Oh, bagus, luar biasa. Bagus ya. Lain kali kita mau kemana nih? Iya. Lain kali kita mau kemana nih? Ada usul kita mau kemana gitu? Oh, kayaknya kita main ke air kayaknya. Main ke air. Yeah. Kemarin udah main ke air, kan ya? Udah ke air terus, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ke air lagi. Ada bus di depan. Oh iya. Oke. Ya udah nih, pertanyaan nih Kang. Sebutkan 3 sponsor yang mensponsori program Antena Lip. Gampang ya? Gampang banget. Ayo, apa? Tiger. Wafing. Semuanya. Bengkel apa? Yang nama bengkel tadi itu hadiahnya? Ada di bawah. Hah? Betul. Oke. Oh, kamu dapetin tas Eiger. Wow. Itu bagus ya. Tapi ini hadiahnya enggak sama isinya ya, Pak Produser. Isinya banyak banget soalnya. Nanti kita keluar-keluarin dulu aja ya isinya. Ya, ini barang-barang kamu nanti ke bawah. Iya, nanti diambil ya hadiahnya di Warung TV Senin sampai Jumat ya Kang ya, pada hari jam kerja. Jangan lupa bawa KTP ya. Ada saran adrenalin yang berikutnya? Saran buat adrenalin ya lebih seringkan lagi tayangan-tayangan kita. Oke, makasih ya. Ya, nah tadi terusin lagi nih Kang. Oh iya. Sampai mana tuh? Itu sinergi program Federasi Panjat Tebing dan TNI punya program yang untuk SAR atau vertical rescue karena menyangkut dengan kesiagaan dengan bencana alam. Tapi itu yang ikutin vertical rescue itu hanya orang yang maksudnya yang profesional aja ya. Atau kita misalnya B pengen ikut nih boleh gitu apa gimana? Bisa, nanti latihan dulu. Tapi latihan dulu, harus latihan dulu. Jadi maupun dari Federasi Panjat Tebing atau dari TNI, itu juga ada tim khusus yang punya kualifikasi tentang vertikal. Jadi semuanya juga harus latihan dulu ya kan? Iya. Karena itu berbahaya banget ya tadi. Tadi nih B mau tanya, tadi ini diposisikan ya? Iya, diposisikan itu miring banget tuh Kang. Iya, itu ini sebetulnya hanya untuk nih. Ini untuk mengangkat sistem cara kerja tali aja. Ini sebetulnya terikat ke belakang, ada pengaman-pengaman di belakangnya. Ini ada tarikan manualnya. Enggak ada kerja tali, jadi tidak diletakkan pengamannya di sini. Ada telepon. Halo, Adrenalin Junkie. Iya, dari siapa? Dari Gugun. Gugun di mana? Raja Wali Timur. Oh iya, Raja Wali Timur. Tadi gimana ya tayangannya? Asik? Seru, keren banget. Keren banget ya, memacu adrenalin banget ya. Nah, ada saran nggak buat kita memacu adrenalin di tempat yang lebih adrenalin lagi? Kayaknya kalau bisa, saya ngadain acara yang kayak ke yang daerah Ranca Buaya gitu. Oh, tapi yang pakai motor atau sepeda gunung. Oh, kita udah siapkan ya sebetulnya. Siap, berarti dari Bandung kita pakai sepeda gunung ke Ranca Buaya. Ya oke, thank you. Pokoknya nonton aja terus, yeah. Itu kita siapin ya. Udah siap kan nanti? Siap. Ranca Buaya, siap. Ya udah pertanyaannya apa nih kan? Oke, kita kasih pertanyaan. Sampai lupa pertanyaan. Karena terus ngegoes sampai ke Ranca Buaya. Iya. Oke, okay. Lokasi tadi itu kita vertical rescue, lokasinya di tebing kawah atau di tebing laut? Ayo, di mana? Halo? Ya. Kok ngamun? Iya, pertanyaannya lokasi tadi tempat kita latihan vertical rescue di tebing kawah atau di tebing laut? Di tebing kawah. Tebing kawah, berarti nonton. Oke, nah kamu dapat tadi dari mana, Kang? Tidur ya? Wah, wow, kamu dapat kaos dari Eiger. Nah, nanti bisa diambil hadiahnya pada hari kerja dan jam kerja. Jangan lupa bawa KTP ya. Atau kartu identitas yang lain deh. Oke? Okay? Terima kasih ya. Sama. Ya. Oh ya, jangan lupa nanti sesi berikutnya kita ada adrenalin celebrity day. Wow. Adrenalin celebrity. Kita mau disempat celebrity nih. Jadi nanti kita memacu adrenalin bersama celebrity. Yeah. Kita ngajak Arun Jeram, Panjat Tebing. Wah itu pasti
sangat memacu adrenalin juga, terus seru banget lah Kang ya. Ikut terus adrenalin junkie. Oke nih Kang. Waktu udah habis, hadiahnya masih banyak, berarti bisa sebagian kita bawa pulang. Bawa pulang ya. Oh iya. Yaudah, buat adrenalin junkie jangan lupa SMS ya. Kalau tadi nggak keburu telepon, karena kita akan punya pemenang 10 untuk hadiahnya ya. Oke, yaudah. Sampai ketemu di adrenalin quiz berikutnya. Sebelumnya kita terima kasih kepada sponsor yang mendukung kita, kepada Aiger, kepada Warning, dan kepada Hadi Motor. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di adrenalin quiz. Dadah.